Oke, cuy. Jadi sekarang gua sudah ada di dalam game Free Fire lagi nih, cuy. Oke. Dan hari ini belum ada event baru ya. Jadi event barunya ya nanti Katana ya. Katana masih besok-besoknya, cuy. Buat yang pengen tahu tanggal rilis Katana, bisa tonton aja video yang gua tandain dah. Nah, jadi Katana ini bakal segera rilis ya, cuy. Sebentar lagi. Jadi event selanjutnya adalah Katana ya. Oke. Dan juga di sini ada ini, ada bonus top up. Gua pengen top up 50 diamond aja karena ini gua nggak tertarik nih Pak Ani, tapi mayan sih sebenarnya. Apakah gua top up aja nih buat dapetin ini? Yes, gimana nih, nggak usah dah, gua top up 50 diamond aja cuy biar dapet ini ya. Nah, jadi lagi diproses ya diamondnya, kita tunggu. Ini sabar. Mohon bersabar. Nah, sudah masuk nih ya. Sudah masuk, oke. Ini saatnya. Kita klaim dulu nih member si bulanan. Ya ampun, ngebug cuy. Ngebug member si bulanan ya. Cara ngeklaim diamond ngebug, membership ngebug itu di sini ya. Nah, jadi udah keklaim ya, oke, 2000. Dan kita klaim langsung ya. Oke. 12 diamond mayan, terus juga ada 5 paradox hyperbook n apa tuh? N katana. Oh, bisa untuk katana juga ternyata, cuy. N katana voucher. Ya udah enggak usah gua pakai dah. Gua kira cuman untuk event paradox hyperbook doang. Ya langsung aja gua buka bagian event ya, terus di bagian top up mingguan nih, cuy. Nah, sudah bisa diklaim ya, minggu keempat 62 diamond. Gak warak diamond, cuy. Mayan nih, top up 50 diamond dapat berapa gua totalnya udahan. Nah, jadi sekarang gua sudah ada di server Singapura nih ya. Jadi ini ada apa nih? Ada Dark Force terus Golden Force. Ini gua nggak tahu apaan nih. Oh, akun gue sih masih belum bisa ya, masih belum bisa gua. Mentang-mentang akun gue dah. Dan di bagian sini sudah ada The Paradox nih ya, sudah kebuka. Betul, di server luar juga 30 hari nih ya, bukan permanen ya voice packnya. Terus juga ada bom gratis loh di ini, di server luar cuy. Okay. Nah, jadi efek bomnya seperti ini dah. Oke, dan langsung aja di sebelahnya. Nah, ini dia emote ya. Di sini betul cuma dikit loh butuhnya. Oh, pantesan butuh dikit nih, login aja cuma 1 poin. Nah, begitu cuy. Nah, jadi misinya cuma nambah 1-1. Sama aja sih sama server Indo, cuman dibedainnya ya angkanya ini cuy, cuman dikurangin nolnya ya di server Singapura nih ya. Terus juga di sini ada cerita paradox nih ya, jadi ini bakal ngarah ke YouTube nih. Ini video tidak publik, yuk kita tonton yuk. Oke. Nah, jadi ini karakter Kairos ya. Gila sih, serem sih si Kairos ini. Yang bener. Nah, ini. Apaan tuh? Nah, ini kan ini, cuy. Apa tuh? Bando Evo ya. Terus ini versi hitamnya. Ini gimana sih, maksudnya dia nggak mau sama diri sendiri? Nah, apa nih? Ini musuhnya berarti ya, maksudnya ya. Wah, ada eskapal, cuy. Bisa eskapal. Anjay, jadi ini ya. Jadi versi hitam. Nah, versi cahaya sekarang. Gak sih, ngeri. Anjay. Gila cuy, keren cuy, anjay. Wah, gila sih. Udah habis kau, masih ada. Welcome. Siapa tuh Hayato? Anjay, keren cuy. Kairos. Something bad happens. Anjay. Gila sih, ngeri. This mouth is ours. Oh, Kairos VS ini. VS Hayato. Anjay, gila katana, keren banget dah animasinya. Itu animasi nge-end katana enggak sih? In any case, we agree that he deserves our best. Gila cuy, ngeri. Hayato VS Kairos ya. Siapa menang cuy? Aduh, kena tinju cuy. Anjay, ketiga. Oh, ini yang ada di event. Tiga itu ada yang ada di event cuy. Dengeri juga ya, Hayato VS 3 kepribadian. The Paradox.
Oke, udah habis cuy. Gila, keren sih ini trailernya. Oke, dan di sini ada Secure Kairos. Ini kak website yang waktu itu kak yang kemarin udah gua jelasin. Oh iya, new karakter Kairos. Oke, tap tahu sih apa nih? Oke, Kairos. Oke, ini kemarin sudah gua bahas sih ya. Terus secure intronya. Nah, kita tembak ya. Oke. Enemy-nya siapa tuh namanya gua lupa. Tapi skill-nya skillnya itu nambah darah nggak sih? Nggak tahu. Entah dah kok lupa gua bisa-bisanya. Tidak, terus ada recommend preset nih ya. Oke, kita balik lagi dan langsung aja gua buka bagian Lucky Royale nih ya. Oke. Jadi di bagian ini Lucky Royale ada Delfina Paradox cuy. Ini versi server luar ya, server Singapura nih. Betulnya di server ini juga gua beli Evo Access nih ya, masih ada waktunya cuy. Yang pengen lihat gua review skin G18 Evo nih bisa tonton video yang gua tandain ya. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, seperti ini ya. Terus Katana Eternal Paradox versi cahaya ya. Ya, seperti ini ada di wishlist akun gua, bisa dilihat ya di server Indonesia. Terus ini versi hitamnya. Nah, Eternal Paradox Dark ya, hitam. Terus ini emote ya, cuy. Ini emote yang enggak dijadiin ini. Item apa tuh? Item nge-end ya, nge-end musuh kayak Evo Katana yang pertama itu. Soalnya di sini tulisannya emote tuh. Gua juga enggak ngerti dah ini maksudnya gimana kok malah dipisah ya di server. Di semua server ya dipisah, cuy. Enggak tahu nih apa pemikiran Garena dah. Nah, jadi sekarang gua sudah ada di server Vietnam nih ya. Di sini juga udah ada nih ya Paradox. Nah, seperti ini anjay. Ya, di sini hadiahnya sama kayak server Indo yang misinya juga sama nih, cuy. Oke. Dan langsung aja gua buka. Nah, jadi kalian lihat ya di samping kiri tuh ada event apaan, cuy. Jadi itu event legend dari Paradox ya, Banda Evo Paradox ini di server Vietnam ya. Gua nggak tahu di server Indo apakah bakal sama, tapi kemungkinan tetap di event ini, paling cuman hadiahnya yang beda mungkin ya. Nah, seperti ini kita lihat dulu ini animasinya. Apa tuh? Trailernya ada apa nih disebutnya nih ya. Nah, seperti ini ya. Anjay. Itu ini enggak ada suaranya, ada apa Anda? Nah, ini keluar dari hyperbook ini cuy. Anjay, gila sih, keren sih, keren sih. Terus juga bagian tasnya ini keren banget cuy, bagian tas yang 99 ini ya. Oke, pertama ada avatar Paradox dan juga background Paradox nih ya. Oke, kita lihat di bagian wishes nih biar lebih gede. Wah, ada efek, gila, keren-keren. Anjay, ada efeknya cuy. Wah, gila sih. Anjay, ngeri. Terus juga ini apa-apa nih, ada kereta. Terus ini apa nih, Paradox Max masker. Wah, ada efeknya cuy, gila sih. Wah, anjay. Terus kita lihat bandelnya ya. Apa nih animasi kedatangan. Ini sama kayak biasa sih, bisa dilihat di server Indo ya. Kita lihatin aja. Nah, ini dia ya. Anjay, gila sih, keren. Nah, pas dideketin begini ya. Terus ini efek eliminasi nih, gimana nih. Nah, apa? Oh, keluar sayap. Terus ke knockdown keluar sayap juga nih harusnya nih. Tuh kan bener. Coba sekarang bisa ganti yang cahaya nggak ya? Kan cuy, ini cahaya. Oke, ini dia ya. Wah, ganti lagi ke ini. Gimana cara gantinya weh? Cara ganti warna. Oh, di sini ya. Oke, gimana nih ya? Oke, udah ganti nih. Apakah keganti juga di sini tetap hitam cuy? Tetap hitam. Gue pengen lihat eliminasi versi warna ini, bisakah dari sini? Nggak bisa tuh, nggak bisa lihat efek eliminasi dari sini soalnya ya. Nah, help changer ini masih kedatangan, gunakan medkit nih ya. Udah kayak rasengan aja. Terus efek jatuh. Oke, melompati jendela, nggak bisa lihat eliminasi sayangnya ya. Oke, jadi sepertinya 10 spinnya 89 diamond, 1 spinnya 19 diamond. Tapi mungkin di server Indonesia bakal ini sih, spinannya bakal 5 kali ya, mungkin kayak biasa ya, bukan 10 kali kayak begini ya. Oke, terus juga di sini ada AUG, terus ada ini emote motor ya. Ini nggak berhenti emotnya.
Oke, jadi kurang lebih seperti aja review kali ini. Jadi thank you semua yang udah nonton dan goodbye.